Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi mukramatan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaq wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wa kada. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi al-hamd. Alhamdulillahi alladhi khalaqa az-zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. وقص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعد منها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد العبد والرسول الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jati al-anam fil anha'il bilal. Amma ba'd. Faya ayuhal nas, ittaqullaha ta'ala bi fi'l isba'an. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil kirim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kawthar, wa salli rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Hadirin rahimakumullah, hari raya kurban atau bisa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan, putra Nabi Adam yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan kurban Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari sumber kurban. Layyana Allahu maha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging-daging unta, daging-daging kambing, daging-daging sapi dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj ayat 37. Kendati segala kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabb
ربي حبي من الصالحين يا ربي anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Lalu halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, "Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Anak yang soleh itu menjawab, "Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu insya Allah. Kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala sang bapa dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, "Inna hadza lahuwal balaghul mubin wa qadina bidahi adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil muslimin innahu min ibadinal mu'minin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian-pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk intibah atau pengembalian pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang menjabat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangga. Lewat perintah Allah menjalani Ismail, Allah seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak, betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh menahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim alaihissalam menapaki jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kurban, yakni mendekatkan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, beliau mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan penuh patuh kepada perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik, ayahnya
menyampaikan perintah Allah tersebut dengan memohon pandangannya, memohon pendapat terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah surah Al-Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam ritual jumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharapkan. Manusia dengan manusia lain sejujurnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat suatu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti suatu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengobarkan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging, hewan, kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan, bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupannya. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraan saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain sebagainya. Sebab keserakahan hanyalah layak dimiliki para binatang. Disitulah perlunya kita menyembeli ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas bersama dan ketulusan murni untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walakumullahu li walakum bil Qur'an azim wa nafa'ani iyyakum bima fi min ayati dzikril hakim. وَتَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَقُلْ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة الكرسي. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الأذكار يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. Untuk panitia yang dibantu untuk menyelesaikan masalah dilakukan. Sekali lagi panitia untuk membantu.